Kembali mengingatkan pertarungan perbaikan peringkat kelas lightweight 70,3 kg. Dan introducing first from sudut biru, ada bike track kelahiran Koto Tuo berusia 33 tahun dengan tinggi 177 cm. Menguasai disiplin Muay Thai dan belum pernah bertarung. From Kinantan Beep Up, please welcome the White Rock Serial Effendi. Sementara itu dari sudut merah, ada petarung kelahiran Jombang berusia 36 tahun, tinggi 174 cm dengan disiplin Wushu Sanda. Dengan rekor bertanding 3 kali menang dan 7 kali kalah. From KJA Academy, please welcome Satria Kota Santri, Muhammad Sobi. Inspektur pertandingan Francino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Metino, Juri 1 Lafran, Juri 2 Soman, Juri 3 Wiwit, dan wasit kita Polan. Fighter, let's fight. Mus, fighter. Kalian sudah tahu aturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch glove, kembali ke sudut. Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ready, and fight. Partai keempat pada malam hari ini masih bersama saya Ananda Mataliti dan juga Bung Lamting. Ya. Serial Effendi di sudut biru melawan M. Sofi di sudut merah. Pukulan keras dari Sofi tadi, Bung. Ya, langsung saja Sofi melancarkan pukulannya. Keras. Ya. Seperti yang kita prediksi, Bung, keduanya tidak akan ini dia. Terjadi lagi satu percobaan Bulleting Choke. Bulleting Choke. Apakah berhasil Serial Effendi melakukan choke kepada M. Sofi ataukah M. Sofi berhasil menyelesaikan PR-nya, Bung, untuk lepas dari... Sepertinya M. Sofi tidak ada usaha untuk melepaskan diri, Bung. Sepertinya masuk, Bung. Masuk, Bung. Kita lihat. Dan masuk, Bung. Kesalahan kandang beruntun M. Sofi. Dan kemenangan perdana untuk Serial Effendi. Luar biasa, Bung. Iya, ini dia Bulleting Choke. Uh-huh. Dari seorang legenda di Muay Thai, Bung. Iya. Akhirnya memenangkan MMA dengan Bulleting Choke, Bung. Itulah Muhammad Sofi. Seperti kita ketahui, kelemahannya adalah di ground fighting. Dan dia juga sampai detik ini rupanya tidak belajar banyak, Bung. Baik, wasit Polan memperhatikan pertandingan di ronde pertama. Di detik ke-41 dengan kemenangan submission menggunakan teknik Bulleting Choke dari sudut biru, The White Rock Serial.